Yo, what's up, Glicks Gang? Balik lagi sama gue, Pidipo. Kali ini gue mau unboxing paket dari DigiOne Store. Apakah isinya? Kita lihat saja langsung. Cus! Oke, ini adalah Skinomi Max Skin untuk iPhone 7 Plus. Kebetulan yang gue beli untuk iPhone 7 Plus. Ini ada Water and Milk Detergen, cairan untuk mengempetan Skinomi, dan ada microfiber untuk membersihkan debu-debu. Pertama-tama karena gue pakai casing HP, jadi casingnya harus gue lepas dan gue matikan dulu iPhone-nya. Lalu kita buka microfiber. Fungsinya untuk membersihkan debu-debu ya, dan segala macam partikel-partikel kecil yang ada di bagian body iPhone 7. Lalu kita buka Skinomi-nya. Lalu disemprotkan dengan water and milk deterjen agar dia bisa menempel ke body iPhone, seperti pemasangan kaca film ya pada mobil atau stiker. Kalau sudah dirasa cukup, kita tempelkan ke bagian belakang body iPhone dan kita atur agar presisi tidak miring dan tidak menutupi lingkaran flash dan lingkaran kamera. Kalau sudah, kita tekan dengan menggunakan kartu ATM atau bekas kartu SIM card yang dilapisi dengan lap microfiber Skinomi. Lalu kita tekan-tekan secara halus, jangan terlalu kencang juga, untuk mengeluarkan dan mengeratkan cairan mild and detergentnya. Lalu untuk bagian depan, kita harus membersihkan layar iPhone-nya dengan menggunakan microfiber Skinomi. Pastikan partikel-partikel debu atau segala bercak-bercak di layar iPhone kalian itu hilang. Lalu kita semprotkan kembali spray water and milk deterjen untuk pelindung layar LCD iPhone sampai merata, dan kita tempatkan di LCD iPhone dan diatur agar presisi sesuai sama lubang kamera dan speaker dan touch ID nya caranya sama seperti menempel bagian belakang iPhone, dan kita tekan pelan-pelan agar merata cairan dari Skinomi nya perlu diperhatikan bubble-bubble yang ada di layar iPhone Anda ini ditekan pelan-pelan, tapi jangan terlalu kencang banget, nanti bisa merusak Skinomi-nya. Kalau sudah yakin, kita harus menunggu kurang lebih 4-5 jam biarkan Skinomi ini menempel dengan baik pada iPhone kalian. Lebih baik dilakukannya pada saat mau tidur, jadi iPhone kalian bisa kalian tinggal tidur, dan pas kalian sudah mau tidur, sudah menempel dengan baik. Untuk kalian yang tidak kalah suka memakai tempered glass, jangan khawatir karena Skinomi melindungi seluruh permukaan LCD iPhone. Buat kalian yang tidak terlalu suka memakai casing iPhone, maka jangan khawatir karena Skinomi melindungi bagian belakang iPhone, jadi tidak lagi khawatir untuk lecet atau lampung. Segitu aja dulu unboxing dan review dari gue. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.